nampak lagi. La ilaha illallah tu. Ha, dia panggil kena kita menhazarkan dia. Ha, tengok. Dia akan maknanya. Dengan mulahazah akan Muhammad Rasulullah dalam hatinya. Supaya sempurna berzikir dengan dia. Ha, nah. Masuklah kan sekali dengan Muhammad Rasulullah jadi 50 aqidul iman. Bila sebut la ilaha illallah, hanya Allah jua Tuhan, hanya Allah jua Tuhan. Ha, tu makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksud apa maksud? Makna bagi erti tu. Dia dalam lagi. Apa dia? Hanya Allah saja Tuhan. Tak ada lain dah. Sebutlah ilah Allah tu. Ha, tengok lah. Maka terkandung dalam tu 50 aqidul iman. Satu-satu-satu kita boleh juga. Ha, dapat lagi. Wujud kidah baqa mukhalafah sampai habis semua tu. Qala musannif rahimahumullah. Ha, gitu Nabi Hasan molek. Ha, nah. Nabi Hasan molek kena reti 50 aqidul iman. 20 yang wajib, 20 yang istihalah, 1 yang harus, 4 yang wajib bagi rasul, 4 yang istihalah bagi rasul, 1 yang harus arab syariah, capur jadi 50 tu kita reti. Maka baru molek la ilah Allah. Pakai sebut apa burung tiung tak jadi dek. Sebab tu kena mengaji tadi tu. Bila la ilah Allah, kalau mari wujud pun wujud Allah macam mana? Allah Ta'ala ni kidam dia. Ha, kita tahu siap lah hati kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Tak terima sekali-kali tak sedia. Sebab kita mengajilah dalil siang-siang. Dia mari sendiri. Baka Allah Ta'ala bersifat kekal. Tak ada mulut, tak ada akhir sekali-kali. Tak terima akal kita. Ha, semua 50 akal dia terkandung dalam la ilaha illallah. Ha, Allah Akbar. Ha, mujur kita mengaji. Ha, tapi kalau lama mana apa tengok ni? Apa tahu lah. Tak cakap habis ingat lagi. Tapi kalau tanya klik tak tu juga. Pak siapa dia punya tu? Kenapa? Sebab dia suruh kita mengaji sedia. Supaya kita mati dalam keadaan kita mengaji, tu tajuk dia. Kalau reti dia mula malahlah. Ha, ya, gapo budak-budak dok pondok aku jumpa kanaklah. Mau takut dia. Lu mengaji hari. Ha, dia ngaji pun tak dapat lagi sikit dah, sikit-sikit-sikit dah. Supaya apa? Supaya kita teruh Allah sayang kita. Supaya kita terus duk cari dia. Cari dia, cari dia, cari dia. Pak mati. Mati dalam menuntut ilmu. Ha, tengok ni. Ha, tengok. Qala musannif rahimah. Kerana demikian itu. Ha, ha, tengok dah. Kerana demikian itu. Suatu perkara dari tawaran dan galakkan yang baik dan besar pahalanya. Ah, la ilaha illallah tu. Besar pahala tak besar. Allahu Akbar. Kalau ditimbang akan la ilaha illallah tu dengan langit bumi barang antara dua, berat lagi hak tu. Tu dia panggil ringan pada sebutan, berat pada timbangan dua kalimah syahadah ni. Timbang dengan mah pun berat dia lagi. Timbang perak berat dia lagi. Ambil langit bumi timbang pun berat dia lagi. Sebab apa? Kalau ada hak tu, berguna di hari akhirat. Kalau ada isi bumi ni pun, akhirat tak laku. Ah, tu dia. Orang ada la ilaha illallah ya. Ah, di akhirat esok, Allah ambil kira. Hak lain, ada harta berbilion, trilion, folion, siklion, fiflion. Maput kekeng. Ada apa? Kita mencuba. Hak tu ya, la ilallah ya. Allahu Akbar. Sehingga ke orang yang ada la ilallah, tak semayang, tak puasa apa maksiat, tapi tak murtad dia, ada la ilallah. Ha, bakar api dalam neraka, dalam kitab sebut. Tuan punya buku kitab Ya Wakil Wa Jawahir. Kitab bak siksaan neraka. Akhirlah sekali Jibril dengan Rasulullah pergi masuk dalam neraka, ambil orang tadi. Hanya ada satu ya dia, tak ada modal lain. Nak ayat semayang, semayang, dok, dok. Tapi bakar hangit lah, jadi debu. Satu taruh ming tu bukan sehari dua ni bakar lah. Bakar tak tu dia, rupa 100 juta ton. Tapi last nak ayat kata apa? Nak ayat beratnya lah ilah. Ah, waktu baik boleh.
dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha ni sangkut kita dengan Nabi Muhammad. Allahu akbar. Jadi bukannya ringan-ringan lah. Jangan ringan-ringan.